Halo Sobat Militer, apa kabar? Luar biasa ya pastinya. Hari ini kita mau bahas nih, Bapak Prabowo dengar-dengar kabar nih katanya beli roket dari Turki. Kementerian Pertahanan RI dikabarkan telah menandatangani pembelian sistem rudal balistik taktis atau TBM kan produsen roket nasional Turki Roketsan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Wakil Manajer Umum Roketsan, Murat Kurtulus, yang disiarkan kantor berita Turki Anadolu Agensi atau AA. Dengan kontrak yang kami tanda tangani, kami akan menempatkan produk pertama kami ke dalam militer Indonesia dalam waktu dekat. Yang pertama adalah KAN, sistem rudal jarak artileri jarak jauh darat ke darat. KAN merupakan sistem artileri yang efektif pada jangkauan hingga 280 km dan presisi. Untuk pertama kalinya ya, ini nanti akan diberikan kepada TNI Angkatan Darat. Ini kata Murat Kurtulus ya. Jadi Murat Kurtulus ini adalah orang Turki, manajer umum Roketsan. Walaupun sampai saat ini baik itu Kemhan maupun Menhan maupun Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto belum memberikan keterangan resmi soal pembelian rudal balistik KAN, namun penting rasanya kita ketahui seberapa hebat rudal ini sampai membuat Indonesia kepincut buat membelinya. Dikutip dari Viva Militer, situs resmi Roketsan, rudal KAN sebenarnya adalah rudal bora ya, yang saat ini dipakai Angkatan Bersenjata Turki. Hanya saja KAN adalah rudal bora versi ekspor yang bisa dipakai militer negara lain, termasuk Indonesia. Roketsan merancang rudal ini untuk menghancurkan target musuh, seperti target yang terletak dengan akurasi tinggi, artileri, dan sistem pertahanan udara, situs radar musuh, fasilitas logistik, fasilitas C3 dan target dengan prioritas tinggi. Rudal KAN digadang-gadang memiliki jangkauan yang sangar hingga lebih dari 280 km sehingga dijamin efektif dan akurat untuk menghancurkan target di dalam medan perang. Rudal ini bisa diluncurkan dari kendaraan taktis 8x8 lalu dengan sistem senjata Roketsan MCL atau multi kaliber launcher dan platform lain dengan antar muka yang kompatibel. Kehebatan rudal ini bisa ditempatkan dalam kondisi cuaca dan medan apapun dan bisa meluncurkan rudal dalam waktu singkat sesuai kebutuhan dan dipastikan anti terhadap jamming serta spoofing. Menurut Roketsan, bobot dari rudal ini mencapai 2.500 kg dengan diameter 610 mm, hulu ledaknya peledak tinggi dengan fragmentasi ledakan berbobot 470 kg. Rudal dipandu dengan sistem pemosisian global atau GPS dan sistem satelit navigasi global atau disingkat GNSS, Integrated Inertial Navigation System atau INS atau hanya INS. Baik, demikian info yang bisa admin sampaikan. Untuk sobat militer yang mau komentar, silakan tulis di kolom komentar dan like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.